Namun berdasarkan dokumen Belanda,
Said Idrus berumur 40 tahun pada tahun 1879. Dokumen itu juga mencatat Sang Habib meninggal dunia pada tahun 1905. Selain sebagai Habib, sekaligus penyiar Islam, Said Idrus juga dikenal sebagai seorang mediator ulung. Masuknya kolonial Belanda di Jambi kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat kala itu. Nah, disinilah Said Idrus muncul sebagai penengah. Karena karisma dan kecakapannya, Said Idrus diizinkan menikahi salah satu putri Sultan Nazaruddin. Dari pernikahan ini, Said Idrus diyakini menerima gelar Pangeran Wirokusumo yang disematkan oleh keluarga Kesultanan Jambi pada saat itu. Said Idrus juga dikenal sebagai dermawan yang kaya. Ia sangat disegani oleh Belanda karena kecakapannya sampai memiliki peranan kuat di Kesultanan. Ia bahkan diberi jabatan tinggi sebagai wakil Sultan Ibu Kota. Sebab pada masa itu, orang Sultan memilih tinggal jauh dari Ibu Kota untuk menjauhkan diri dari Belanda. Sebelum meninggal dunia, Said Idrus mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jami Al-Ihsaniyah. Ia juga dimakamkan tak jauh dari rumah batu dan masjid tersebut. Tembah atau wadah besar secara beramai-ramai. Hari ini biasanya dilakukan saat memperingati Hari Besar Islam. Museum Menara Gentala Arasyi adalah museum yang menggambarkan perkembangan Islam di Provinsi Jambi yang diresmikan pada tanggal 3 September tahun 2014 oleh Menteri Agama Indonesia pada saat itu, yaitu Lukman Hakim Saifuddin. Museum Menara Gentala Arasyi terdiri dari menara yang melambangkan kota Jambi sebagai pusat pendidikan Islam. Nama Gentala Arasyi diperoleh dari tiga kata, yaitu genta yang berarti suara, tala yang berarti keselarasan, dan arasyi yang berarti menggema ke langit. Maka makna dari Gentala Arasyi adalah bunyi yang selaras dan menggema ke langit. Bunyi ini berasal dari lonceng Menara Gentala Arasyi yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda waktu sholat fardu bagi umat muslim di kota Jambi. Museum ini dibangun sebagai kenang-kenangan bagi turis yang berkunjung ke kota Jambi. Koleksi museum terdiri dari foto para ulama, peninggalan kesenian dan kebudayaan Islam, peninggalan arsitektur Islam, naskah pendidikan Islam, naskah sejarah Menara Gentala Arasyi, buku-buku suci yang sangat tua, kain kafan, selendang, jubah milik Sri Sultan Mangkubumi, mangkuk, uang logam kuno, dan juga terdapat Al-Quran dan beduk yang berukuran besar. Menara Gentala Arasyi merupakan bagian yang paling menonjol dari Museum Menara Gentala Arasyi karena corak arsitekturnya yang khas dengan budaya Arab. Menara ini dibangun sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan tinggi menara mencapai 80 meter. Di sekitar halaman museum terdapat relief yang menandakan sejarah masuknya Islam di kota Jambi. Mulai dari Islam masuk ke kota Jambi dibawa oleh seorang Arab Alawiyin bernama Habib Hussein Al-Barobah yang berasal dari kota Tairim, Hadramaut, Yaman. Habib Hussein Al-Barobah dilahirkan pada tahun 1683 Masehi. Habib Hussein Al-Barobah berangkat dari Yaman menuju India. Pada tahun 1716 Masehi, beliau melanjutkan dakwahnya menuju Jambi dan menetap di kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Di sana, beliau mengajarkan ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Quran, Tafsir, Fikih Mazhab, Syafi'i, Tauhid, serta Tasawuf.
Di antara murid beliau adalah seorang keturunan Cina yang bernama Xin Tai atau Datuk Xin Tai. Kemudian Habib Husain Al-Barobah menikah dengan Nyai Resi atau Fatimah, putri dari Datuk Xin Tai. Habib Husain Al-Barobah berada di Kampung Arab Melayu sampai wafat pada tahun 1760. Setelah Habib Husain Al-Barobah wafat, perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya Habib Qasim Al-Barobah. Kemudian, perjuangan untuk mengembangkan ajaran Islam dilanjutkan oleh putra daerah bernama Syekh Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Khatib, berasal dari Kampung Tengah. Perjuangan dakwah Syekh Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Khatib ini diteruskan oleh putra kandungnya yang bernama Haji Abdul Majid bin Haji Muhammad Yusuf. Dari beliau ini lahirlah ulama-ulama besar di Tanah Jambi. Pada tahun 1912, Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf bersama teman-temannya mendirikan 3 lembaga pendidikan yang disebut Rumah Kutab, yang terbuat dari bahan material bambu. Pada tahun 1915 sampai dengan 1917, Rumah Kutab itu dipugar dan diganti dengan bahan kayu. Dari Rumah Kutab atau madrasah inilah, murid-murid tersebar sampai ke seluruh Provinsi Jambi, kecuali Kabupaten Kerinci karena Kerinci pada saat itu masuk wilayah Sumatera Barat, termasuk dari Kepulauan Riau bahkan Malaysia. Murid-murid yang tamat dari madrasah tersebut kemudian mendirikan beberapa madrasah sampai saat ini. Di antara murid-murid dari madrasah ini adalah Syekh Muh Bafadol, mantan Rektor IAIN STS Jambi dan Ketua MUI Provinsi Jambi. Syekh Muh Bafadol mendirikan Madrasah Al-Khairiyah di Kampung Manggis. Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim mendirikan Madrasah Ash'ad Ol-Akmang. Sejarah dari Pondok Pesantren. Pada masa Syekh Abdul Majid Jambi, di Langgar Putih mulai mengadakan pengajian kitab kuning di daerah Kesultanan Jambi dan berlangsung hingga tahun 1904 karena beliau harus hijrah ke Mekah guna menghindari penangkapan penjajahan Belanda. Hal tersebut karena selain sebagai seorang guru, beliau juga sebagai penasehat dari Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Pengajian di Langgar Putih kembali dibuka oleh Al-Almul Alamah Syekh Haji Ibrahim Putra, Al-Almul Alamah Syekh Haji Abdul Majid Jambi, yang mendirikan Madrasah Nurul Iman Ulu Gedong. Langgar Putih ini juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan kembali pada tahun 1948 hingga tahun 1951 oleh Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim. Susunan kepengurusannya diketuai oleh Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim yang juga menjadi mudir Nazir atau pengasuh perguruan As'ad. Kemudian tanggal 20 April 1963 dirubah dengan nama Yayasan Perguruan atau Asrama Nurul Iman dengan akte notaris nomor 16 tahun 1963 dan Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim meninggal tahun 1970. Jabatan ketua dipegang oleh kakak kandungnya yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf Ibrahim, sedangkan mudir dipegang oleh Kiai Haji Nurdin A. Pada tanggal 23 Mei 1979, susunan kepengurusan yayasan diperbaharui lagi. Begitu pula dengan nama yayasan dirubah dengan Yayasan Perguruan As'ad. Jabatan ketua yayasan merangkap Nazir dijabati oleh Dr. Andes Muhammad Hasan Kiai Haji A. Qadir dengan akte yayasan nomor 28 tahun 1979. Setelah Dr. Andes Muhammad Hasan meninggal pada tahun 1984, beliau diganti oleh Kiai Haji Muhammad Nadim Qadir. Pondok Pesantren As'ad didirikan pada tahun 1951 oleh Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim. Dalam kegiatan belajar mengajar, Pondok Pesantren As'ad berintegrasi 2 kurikulum yaitu kurikulum pondok pesantren dan kurikulum sekolah atau madrasah. Pondok Pesantren As'ad mengemban misi untuk turut mencerdaskan para generasi bangsa yang mampu merespon modernisasi dengan menerapkan ajaran agama Islam dengan rahmatan lil alamin. Saat ini Pondok Pesantren As'ad menjadi tempat berlabuh 1.800-an santri untuk menuntut ilmu yang datang dari berbagai daerah kabupaten dan provinsi di Indonesia. Sejak tahun 1951, Pondok Pesantren As'ad membuat program belajar mengajar untuk generasi muda ulama yang
siap menghadapi tantangan global yang akan datang. Olak Kemang adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Jambi. Desa ini tak jauh dari Kota Jambi yang hanya terpisah oleh aliran Sungai Batanghari. Desa ini amat populer di Jambi karena terdapat sebuah situs bersejarah, yakni Rumah Batu Olak Kemang. Desa Olak Kemang berada di bagian utara Kota Jambi. Desa ini dapat ditempuh hanya beberapa menit saja dari Kota Jambi dengan cara menyeberangi Sungai Batanghari. Di sini tak hanya kental dengan adat Islamnya, tetapi juga berbagai jejak sejarah masuknya Islam di Sumatera dan tonggak berdirinya Kesultanan Jambi. Rumah batu menjadi satu bangunan cukup mencolok di tengah permukiman penduduk desa Olak Kemang. Rumah batu itu merupakan peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 bernama Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri yang dijuluki Pangeran Wirokusumo. Ketika akan membangun rumah tersebut, Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai lah rumah yang kini menjadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Paduan bangunan lokal Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua dua lantai itu. Terlihat relief naga di dinding bercat putih, kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertuliskan huruf-huruf Arab. Sementara di bagian lantai dua memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras, dan tangga. Seluruhnya terbuat dari batu. Dibilang rumah batu karena pada waktu pembangunannya, rumah itu merupakan rumah batu pertama yang dibangun di daerah seberang. Ketika masih hidup, Pangeran Wirokusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Selain itu, beliau merupakan ayah mertua dari Sultan Jambi, yakni Sultan Taha Saifuddin. Pangeran Wirokusumo wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di Desa Olak Kemang, tepatnya di depan Masjid Al-Ihsaniyah yang juga merupakan masjid tertua di daerah tersebut. Masjid ini juga dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada 1880. Hampir semua warga di kawasan Kampung Arab Melayu mengenal nama Datuk Sintai. Datuk Sintai berasal dari Cina. Oleh karenanya, itu sebagian daerah di Arab Melayu ini juga dikenal sebagai Kampung Pecinan. Ia diyakini sebagai pembawa agama Islam pertama kali di Jambi sejak 400 tahun lalu. Berdasarkan penuturan salah seorang tertua bernama Hamid Fauzi atau biasa disapa Datuk Hamid pada tahun 2015 lalu, Datuk Sintai adalah ulama mu'alaf keturunan Tionghoa. Pada masanya, Datuk Sintai ikut membantu perjuangkan kerajaan Melayu Jambi. Ia kemudian diberikan daerah Pecinan di daerah seberang kota Jambi. Ia bahkan dinikahkan dengan salah seorang putri bangsawan Raja Melayu Jambi kala itu. Putri Datuk Sintai dinikahkan dengan salah satu ulama kondang di Jambi bernama Sayyid Husin bin Ahmad Baragbah. Menantu Datuk Sintai ini merupakan pesiar Islam di Jambi yang diyakini sebagai keturunan ke-27 dari Sayyidin Husin yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan, makam Sayyid Husin yang sudah berada di daerah Sekoja sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.